Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yusuf Toki. Oke, di video kali ini aku mau share gimana pola diet aku saat aku menurunkan berat badan dari 100 kilo menjadi 70 kilo. Oke, ikuti terus video ini, jangan skip supaya kalian bisa turun berat badan seperti saya. Oke, langsung saya. Ini aku mau makan pagi jam 10 ya. Nah, saat aku bangun pagi itu menunggu jam 10 untuk makan pagi, aku banyak minum air putih supaya bisa nahan lapar ya. Dan kalau ada buah pisang, biasanya aku makan pisang. Guys, ini aku masih makan nasi putih sama ikan yang digoreng dan pakai sayur juga. Nasinya ini aku pakai satu centong kira-kira 150 gram dan aku selalu makan sayur supaya rasa kenyang kita makin lama ya. Kalau kita makan sayur semakin lama kita kenyang ya. Nah, aku pas diet teman-teman, aku juga masih makan yang digoreng-goreng gitu ya, tapi aku mengurangi yang biasanya makan selada gorengan 5, kurangin, biasanya makan 2 gitu, pokoknya dikurangin semua. Dan aku nanti kira-kira jam 3 sore aku pergi olahraga jogging. Oke, nanti aku juga mau jogging, aku buat ikuti videonya ya. Guys, ini aku udah jogging tadi jam 6, mau makan malam ya. Mau makan malam, biasanya aku makan malam jam 6. 6 lewat atau 6 kurang ya, guys. Nah, ini aku menu makanku, menu makan malam ya. Sama guys, masih makan nasi putih. Aku makannya sama kayak tadi juga, satu centong kira-kira 150 gram nasi putih, baru aku pakai sayur buncis dan ikan tongkol, guys. Oke guys, dan siangnya itu guys aku nggak makan ya guys, nggak makan nasi. Aku makan kalau ada pisang, aku makan pisang. Kalau tidak ada buah-buahan atau jeruk itu, aku minum air putih aja guys supaya tidak terlalu lapar. Aku mengganjalnya pakai air putih. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Semoga teman-teman yang lagi diet berhasil bisa turun berat badan, dan jangan lupa dibarengi olahraga supaya penurunan berat badannya cepat ya guys. Bila video ini kurang jelas, kalian bisa DM Instagram aku guys, ada di kolom komentar ya, atau langsung komen saja di video ini, atau mau buat konten apa, request konten apa, kalian bisa komentar ya. Oke, yang baru mampir jangan lupa klik subscribe, like dan komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video terbaru dari aku. Oke, sekian video saya, terima kasih, salam olahraga.